Sementara itu, MSN sedang merancang untuk mendapatkan jurulatih jangka panjang untuk skuad olahraga para negara termasuk bagi Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi. Perkara itu dimaklumkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumoh. Beliau berkata demikian sebagai pengulas mengenai kontrak ketua jurulatih atlet para negara Arfi Ganandan yang tamat hujung tahun lepas kerana faktor usianya melepasi 60 tahun. Pada pandangan saya, di dalam sukan, termasuk juga dalam politik, coach, athletes, politicians, ministers, we come and go. Yang pentingnya, sukan itu dapat diteruskan dan saya harap atlet-atlet kita dapat terus membuat kejayaan demi kejayaan untuk menaikkan nama negara. Semalam, MSN menerusi catatan di Twitternya memaklumkan rayuan Jagannathan akan diputuskan pada mesyuarat jawatankuasa kerja JKK selepas sambutan Tahun Baru Cina. Jurulatih tersebut telah melahirkan beberapa jago olahraga, khususnya pelari pecut para, Muhammad Rizwan sehingga muncul juara Paralimpik dan Kejohanan Dunia Para.